prosesi senat Universitas Gunadarmai dan pemuji menuju ke tempat pelaksanaan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Disertasi terbuka pada hari ini, Rabu tanggal 28 Oktober 2015 saya nyatakan dibuka. Saudara Bu Mafeda, apakah saudara siap mempertahankan disertasi saudara? Baik, dengan demikian kami persilakan saudara untuk menjelaskan disertasi pada siang ini selama 15 menit. Persilakan. Judul disertasi saya adalah pengembangan metode segmentasi dan algoritma ekstraksi tipe bentuk untuk pengenalan jenis rumah payudara pada jenderal kosmologi. Latar belakangnya, kanker payudara merupakan salah satu penyebab kematian utama pada wanita, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Untuk mengurangi angka kematian pada penyakit ini, yaitu dengan melakukan pendeteksian dini hari ini. Salah satu alat pemeriksaan rumah payudara adalah ultrasonografi, yang akan menghasilkan citra ultrasonografi berikut, di mana area dilingkari dengan warna kuning, warna merah merupakan area tulang. Untuk analisis rumah pada citra ini yaitu dengan membangun suatu sistem komputer diagnosis atau CAD, di mana tujuan dari sistem ini adalah untuk membedakan rumah jinak dan rumah ganas. Adapun analisis awal penelitian sebagai berikut, tumor pada citra ultrasonografi ini akan dikenali apakah dia tumor jinak atau tumor ganas dengan cara memetakan kontur area tumor terhadap rentak bentuk dan batas sepi. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kabel, si Hansen, Prince, Melody, Reynolds, Gibson, Fred, dan Basset menyatakan jika bentuknya round, oval, dan circumscribed, maka dia diidentifikasikan sebagai tumor jinak. Selain itu, berdasarkan keterangan dokter atau ahli radiologi yang menyatakan jika tepiannya halus tanpa gelombang, maka dia diidentifikasikan sebagai tumor jinak. Kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama adalah metode segmentasi yang diusulkan merupakan gabungan dari algoritma reinforcement dan operasi morfologi matematik, di mana gabungan ini cukup akurat berdasarkan pengukuran similaritas metode Jacob dengan nilai rata-rata kesamaan sebesar 90%, kemudian pengukuran kesamaan berdasarkan metode Hoffer-Gibson dengan nilai rata-rata kesamaan sebesar 800 pixel yang meresap dari jumlah totalnya 58.800 pixel. Kesimpulan yang kedua adalah jenis parameter yang diusulkan. Yang pertama adalah jumlah kurva, yang kedua adalah rasio antara jarak minimum dengan nilai rata-rata jarak pixel kontur terhadap pixel centroid, yang ketiga rasio jarak maksimum dengan nilai rata-rata jarak pixel kontur terhadap pixel centroid, yang keempat probabilitas kemunculan alat simbol. Kemudian algoritma untuk mengekstraksinya digunakan algoritma simbol dan algoritma jarak pusat. Kesimpulan yang ketiga adalah pengenalan jenis rumah payudara dilakukan dengan algoritma pengenalan dan kelompokan berdasarkan 4 nilai parameter dari 30 sampel
menggunakan analisis seksual. Kemudian otomatisasi pengelompokan tumor bisa menggerakkan pasar suprarektal mesin. Kemudian yang ketiga, metode dalam penelitian ini bisa dikembangkan pada sifat hasil pemeriksaan medis lainnya dan diharapkan memberikan hasil yang baik. Kepada saudara promotor yang telah memimpin sidang ujian disertasi terbuka promosi doktor ini dengan baik, saya ucapkan terima kasih. Sidang diskors selama 15 menit untuk memberi kesempatan kepada para penguji dan penghasil. Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti, S.E.M.M. dipersilakan untuk melanjutkan kembali sidang ujian disertasi terbuka promosi doktor teknologi informasi Universitas Gunadarma. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, skor sidang ujian disertasi terbuka promosi doktor saya nyatakan selesai dan sidang dilanjutkan kembali. Pengumuman hasil sidang ujian disertasi. Promovenda dipersilakan berdiri. Saudara Promovenda dan para hadirin yang berbahagia, berdasarkan berita acara sidang hasil ujian disertasi, dengan bangga saya umumkan bahwa Saudara Dewi Putri Lestari dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Nama lengkap Saudara sekarang menjadi Dr. Dewi Putri Lestari. Terima kasih.